mampu mengizinkan di bahagian tengah. Boris Kok sedikit sebanyak menjejaskan percangan Rizal tengah. Walaupun sebelum pertahanan Kelantan ini bukan diri mereka turut memberikan ancaman sekarang ini. Jadi Vinod kepada Chakun. Boris Kok kawasan permainan. Boris Kok berjaya menangi perebutan bola. Jaya menangi oleh Soto. Boris terlalu kuat. Ya, mungkin mengharapkan larian dari Fazrul Amir. Untuk Raja Imran. Untuk Kelantan. Dengan Nik Muhammad Amin. Boris. Jai dirampas atas masa yang kedua. Sentuhan pertama dari Herida. Selagi berjaya diselamatkan Herida di situ. Skok. Saingan ke suku akhir. Dan dia mengutip satu kad kuning dari perlawanan ini. Dijangka akan terlepas untuk aksi timbal balik pertama. Sekiranya Boris. Mat. Masuk ke tempat penalti Fazrul. Untuk Nur Syamil bagaimana? Oleh pertahanan Sarawak. Sedikit mengenai ke suku akhir. Sementara itu telah tamat. Mara ke suku akhir. Tong. Sementara difahamkan di Stadium Negeri. Pertahanan di antara Kuching City dan juga Penang bakal dilanjut kat tiga sama secara aggregate. Sementara itu mampukah dia memberikan satu umpanan sempurna? Kali ini satu serangan pantas oleh pelawat Chan Hun. Mampukah Raja Imran buat satu hantaran ke dalam kotak penalti? Bagaimana? Satu lipat. Hantaran. Cubaan voli. Mujudun. Semula di situ peluang untuk Soto. Jelas Sarawak United semakin meningkatkan tahap hantaran yang cuba dilakukan oleh jadi pemain kedua Kelantan selepas Jasmine Mehat. Baik. Dia. Wisel panjang dari Sirong Sultan Mohamad ke pada perlawanan akan datang.